Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di pembacaan kartu tarot untuk minggu kedua zodiak percintaan zodiak Leo ya di bulan Mei ya. Jadi ini saya akan bacakan ramalan atau prediksi percintaan kamu zodiak Leo di bulan di minggu kedua bulan bulan Mei ini ya. Sebelumnya, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari-hari kalian bahagia ya. Siapa yang mudik ya? Yang lagi mudik, semoga sampai dengan selamat. Oke, saya butuh 10 kartu ya. Untuk zodiak Leo, percintaan zodiak Leo di minggu kedua ini. Jadi kalau jatuh kartunya jatuh, biarpun satu itu jadi gambaran utama ya. Nah, selanjutnya biar saya pilih, ya, saya pilih langsung dari saya tarik kartu aja. Oke, ini kartu yang jatuh pertama yaitu Queen of Wands ya. Kemudian saya pilih ada Eight of Cups, ada Three of bukan tri ya, ada Empress, ada Five of Cups, ada Nine of Swords, ada Nine of Pentacles, ada Five of Swords, ada Six ya, Six of Pentacles, ada the Magician, dan ada Nine of Cups. Oke, saya artikan. Dimulai dari yang pertama yaitu Queen of Wands. Di kartu Queen of Wands ya, Queen of Wands ya. Sepertinya beberapa dari kalian dalam hubungan ini ya. Kalian mulai merasa ada yang sudah tidak sesuai hati kalian, gitu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan kalian yang membuat kalian harus healing ya, karena di sini ada Eight of Cups ya. Seperti meraju gitu ya, meraju itu maksudnya kamu tuh lagi ngambek atau kamu lagi merasa kecewa dengan sesuatu yang tidak kamu dapatkan dari dia ya, sehingga kamu memilih untuk healing ya, pergi sebentar, tetapi perasaan kamu masih tertinggal kepada dia ya. Atau jika vice versa, jika kalian ada masalah, dia tetap menggenggam kamu ya di hati dia, namun kalaupun kamu pergi, dia tahu bahwa kamu akan kembali untuk dia gitu. Kemudian di The Empress ya. Dia tahu kamu itu adalah sosok yang sedikit keras, tetapi kamu itu karena kamu itu kamu punya pribadi yang keras ya, tapi manja kamu ya. Kamu cantik, atau kamu jika kamu laki-laki, kamu adalah pria yang tampan ya. Dan sikap kalian ini mungkin sedikit manja ya. Oke, jadi kalian itu adalah pribadi yang manja ya. Kalian pribadi yang manja, kalian adalah sosok yang sempurna lah bagi dia ya, vice versa. Kalau kamu laki-laki ya, dia memandang kamu adalah sosok yang pribadi yang keras ya, pembawaan kamu itu berwibawa ya, kamu itu adalah sosok impian dia gitu ya, karena di mata dia kamu adalah seorang yang sempurna gitu ya. Kamu tampan ya, kamu
perfect lah ya buat dia. Kemudian di Five of Cups ya, bagi yang healing ya, beberapa mungkin kalian merasa mungkin dia terlalu sempurna untuk saya, mungkin dia lebih pantas untuk orang lain ya, yang lebih baik dari saya, sehingga beberapa dari kalian merasa sedih ya, ya atau ya kalian ingin segera move on, tetapi kalian tidak bisa gitu ya, karena di sini ada Nine of Swords. Jadi bayang-bayang dia itu selalu muncul dalam pikiran kalian ya, mata kalian, sehingga kalian sering seperti tidak rela gitu lepas dari dia, melepaskan dia atau melepaskan dia ya, vice versa. Jadi di sini kadang kalian dia hadir dalam mimpi kalian sampai kalian terjaga ya, kalian merindukan dia gitu ya, seperti kalian takut kehilangan dia ya, kalian takut mungkin dia akan berpaling dari kalian karena ada sesuatu yang dirasa tidak memuaskan dari kalian gitu ya. Kemudian saya ditemukan ada saran dari Nine of Pentacles ya, coba rawat diri kalian ya, maksimalkan penampilan kalian, fisik kalian ya, percantik diri kalian, permanis ya diri kalian ya, supaya kalian pantas bersanding dengan dia. Kalian harus menggunakan apa ya, memperbaiki diri kamu secara fisik, secara mental, secara apa ya, buat sesuatu perubahan dalam diri kamu ya, yang kamu jangan terlalu sibuk memikirkan dia ya, cobalah perhatikan diri kamu dulu, bebaskan diri kamu ya, bebaskan diri kamu dari terlalu terobsesi dengan orang ini sehingga kamu lupa mengurus diri kamu. Coba perhatikan kesehatan kamu ya, mungkin kalau kamu perlu ke spa, membersihkan diri ya, merubah penampilan kamu ya, memperhatikan penampilan kamu, enggak selalu harus membeli baju baru, enggak, yang penting kamu bersih, kamu rapi, kamu sedikit peduli kepada penampilan kamu ya. Kamu ya udah ya, dia memang sempurna buat kamu di mata kamu, tetapi buatlah dirimu sempurna juga di mata dia gitu ya. Jadi jangan terlalu terobsesi dengan dia sehingga nantinya kebawaan kamu itu jatuh gitu di mata dia ya. Kamu harus jika kamu memang menginginkan sosok yang sempurna, kamu juga harus berusaha menyempurnakan diri kamu ya. Memang kesempurnaan itu milik sang pencipta, namun kita sebagai manusia, kita juga perlu memperbaiki diri kita agar lebih pantas untuk dimiliki, atau lebih pantas memiliki, atau lebih pantas bersanding dengan seseorang ya. Oke, kemudian di Five of Swords, saya melihat di sini ya. Ketika kamu sudah mulai memperhatikan diri kamu dan menaikkan level kamu secara kewibawaan kamu, kepribadian kamu ya, yang lebih cerdas, lebih berwibawa, inilah saatnya kamu bisa berekspresi gitu di hadapan lawan jenis kamu ya. Jadi mungkin di suasana lebaran ini ya, semoga kalian bisa bertemu ya, jangan segan-segan datang kepada dia untuk bersilaturahmi ya, ya berkunjung kepada dia ya, sekedar salam-salaman gitu dengan penampilan baru kamu,
dengan rubah cara bersikap kamu di hadapan dia, ya. Gerak-geri kamu coba lebih elegan gitu, ya. Disinilah mungkin dia akan melihat diri kamu berbeda. Inilah saatnya kamu menaklukkan dia, gitu. Maksudnya, mendapatkan hatinya, bukan menaklukkan untuk menjatuhkan dia, enggak, ya. Saatnya kamu merebut atau merenggut hati dia. Saatnya kamu mengalahkan yang lain, ya. Menebas yang lain untuk mendapatkan posisi terbaik di mata dia. Kalau kamu yang jomblo, ya, dan kamu yang sudah berhubungan, sudah pacaran gitu, ya, sampai di sini, ya, kamu lebih harus peduli kepada diri kamu, rubah sikap kamu, ya, sehingga di sini kamu akan terlihat lebih baik daripada yang lain di mata pasangan kamu ini. Oke, kalau yang sedang sudah menikah atau dalam rumah tangga, sampai di sini ada Six of Pentacles. Jadi cobalah memperlakukan pasangan kamu itu, ya, dengan sebijak-bijaknya, ya. Buatlah dia, diri dia itu dirasa dimanjakan, diperhatikan, dipedulikan, ya. Jangan apa ya, ketika kalian bermasalah itu jangan langsung pergi, ya. Usahakan kalian harus berkomunikasi, ya, bicarakan baik-baik masalah kalian, ya. Jangan saling berpaling gitu tanpa menyelesaikan masalah. Oke, okay? Ini bukan soal dia yang kalah, dia, saya nggak boleh kalah dong dari dia. Bukan, kalau kalian sudah berumah tangga, ya, ini bukan soal, jangan menciptakan peperangan atau lari dari masalah. Jangan, masalah itu harus segera diselesaikan, ya. Jangan jangan pentingkan ego kalian, ya. Jadi jika suasana kalian lagi memang lagi rumit atau lagi bermasalah, buatlah satu surprise gitu. Mungkin kamu kurang memberi, ya, memberi sesuatu untuk dia. Kalau kamu laki-laki, cobalah kamu memberikan sedikit hadiah kecil, ya. Mungkin kalian, ayo kita ke salon yuk. Mungkin rambut kamu bisa ditata seperti ini, saya suka loh gitu. Rambut yang model ini, kamu akan kelihatan lebih segar. Ya, kamu berikan dia uang dong, ya. Kalau kamu mengharapkan ingin melihat istri kamu cantik, ya, ya, kamu bertanggung jawab, ya, supaya nanti kamu nggak ngelirik perempuan lain. Ya, kamu berikan dia, ya, gaji, mungkin ada uang-uang lebih, berikan kepada dia, suruh dia ke salon, ya. Karena mungkin beberapa dari kalian, dia ingin tuh, pasangan kalian ini tuh ingin sekali mempercantik diri di hadapan kalian, tapi kekurangan finansial itulah, atau dia takut mempergunakan uang kalian, ya, secara berlebihan sehingga membuat kalian marah nanti, ya. Jika kalian perempuan, cobalah sering-seringlah ke salon, ya, peduli diri kalian untuk membuat dia jatuh cinta, ya. Kemudian apapun masalahnya, bersikaplah lembut, ya. Oke, kamu marah, kamu boleh healing sebentar, ya, kamu harus healing dulu, tenangkan pikiran kamu, kemudian datang lagi dengan sikap kamu yang lemah lembut kepada suami kamu, ya, supaya hubungan kalian ini romantis, ya. Karena di sini ada the magician, ya. The magician berarti kalian ini ahli gitu. Kalian tuh sudah dewasa. Pemikiran kalian itu dewasa, terlepas dari sikap kalian, pribadi kalian yang manja. Kalian ini memiliki otak yang cerdas. Kalian bisa menaklukkan lawan kamu, siapapun mereka. Kalian ini adalah orang-orang yang cerdas gitu. Ya. Kalian bisa meluluhkan hati orang di saat mereka lagi emosi, ya. Jadi gunakan keahlian kalian itu, ya, untuk mengharmoniskan hubungan kalian ini, ya, untuk yang sudah berumah tangga. Jadi untuk
overall ya. Saya melihat di sini ini adalah saatnya momen terbaik di Ramadan ini, Idul Fitri ini. Kalian akan menemukan kebahagiaan, ya. Asalkan kalian bersyukur, ya, syukuri apapun yang ada saat ini, ya. Mungkin yang lain belum dapat THR atau gajinya tertunda atau belum kurang berkecukupan dalam finansial kalian, syukuri. Yang penting kalian bersih. Kalau ada baju yang lama ya pakai aja gitu. Tenang-tenang aja di rumah ya. Ya. Yang penting kalian bersyukur, sambut hari yang menyenangkan ini dengan jiwa yang manis, ya, jiwa yang penuh dengan antusias, dengan penuh rasa syukur, ya, karena kita masih sempat, ya, masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang bahagia ini, yaitu di momen Idul Fitri ini, ya. Yang ada masalah segera memaafkan, ya, meminta maaf, ya. Selesaikan masalah kalian dengan senyuman, dengan salaman, ya, dengan kemaafan, ya, dengan hati yang tulus, ya. Gunakan kecerdasan kalian. Kalian, kita ini manusia ini, jangan membiarkan ego kita menutupi kecerdasan kita, ya. Gunakan kecerdasan untuk menaklukkan ego kita sendiri, ya, agar kita bisa menguasai semua problem yang akan datang, ya. Kalian adalah orang-orang yang cerdas, Leo. Kalian menguasai, kalian adalah pribadi yang bisa mengontrol, ya, mengontrol ego kalian, ya. Jadi gunakan kecerdasan kalian untuk menghadapi berbagai problem percintaan, ya. Kalian adalah ahlinya, oke? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.